Cantik kali perempuan itu, Bah. Apanya yang cantik? Perempuan itulah. Itu kan bukan perempuan, cowok. Alah kau, perempuan lah itu. Sekarang begini saja, untuk membuktikan dia itu perempuan atau cowok, mari kita tangkap dia. Kita akan buktikan bersama-sama. Susu, berapa kau minta? 10.000. Selon aku ini tinggal 6.000. Ayo. Mari. Darahnya segar ya. Enak dong yang temuin semalam. Ah, pengsek. Tangannya jeruitan. Masa? Sialan. Bayarannya gede kan? Apanya yang gede? Cuma bayar si ceng. Tarik ke mana? Iya sih, ini cari di kolom. Ayo, ketemuan dulu. Laki sudah wajar. Kita kan naik deh. Kamu ikut asli. Aduh, aduh. Sakitnya. Apa itu orang? Aduh. Rupanya santan, man. Apa itu? Apa itu? Selesaikan secara jantan. Berani satu lawan satu. Awas nanti di jalan. Ini dadaku. Kurang ajar lu ya. Awas lu. Nggak ada apa-apa di situ, Vita. Terlalu. Kartu lagi. Makan nih. Kunyah terus. Tukang bohong. Aduh, sabar Vita. Ini lagi. Mau kemana? Penipu, penjudi, tukang bohong. Gara-gara bapak sampai kita malu karena perkawinanku gagal. Sudahlah, jangan disesali lagi apa yang sudah terjadi. Sudah takdir, kita harus menerima dengan hati terbuka. Bapak juga sih. Coba dulu aku diizinkan nikah dengan Mas Dadang. Kan tidak sampai terjadi begini. Ini akibatnya. Kalau perkawinan dilakukan secara paksa.
Memang sejak pertama Edi muncul di pesta perkawinan itu sudah ada pertanda tidak baik. Pertama,